kalian yang ingin nyepoin hal-hal yang lagi viral, nah disinilah tempatnya. Well, sebelum kita lanjut ke informasi yang bakal kita ulas, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Guys, berita kali ini datang dari Ahmad Dhani yang sebut Mulan Jameela bukanlah istri yang kedua. Nah, berikut adalah ulasan selengkapnya. Musikus Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa Mulan Jameela bukanlah istri keduanya. Ada perempuan lain yang pernah dinikahi pentolan Dewa 19 setelah Maya Estianti. Hal tersebut terungkap dalam video obrolan Ahmad Dhani bersama Ari Lasso dan Andre Taulani yang diunggah di kanal YouTube The Legend baru-baru ini. Dalam video itu, mereka juga menyinggung masalah asmara Ahmad Dhani. Ari Lasso bertanya perihal wanita yang pernah diperistri ayah Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jailani tersebut. Tak mau kalah, Ahmad Dhani kemudian ikut menanyakan nama-nama istrinya kepada Andre Taulani. Yang pertama siapa? Tanya Ahmad Dhani. Maya, jawab Andre. Pelantun jalanku tak panjang itu kemudian melanjutkan dengan bertanya siapa istri kedua. Siapa istri kedua? Mulan, jawab Andre. Bapak lima anak itu kemudian memotong percakapan Ari Lasso dan Andre. Ia mengatakan bahwa ada wanita lain sebelum menikahi Mulan. Loh, itu bukan, itu istri yang ketiga, ada istri kedua. Ayo siapa? Goda Ahmad Dhani. Andre langsung kaget mendengar pernyataan Ahmad Dhani. Ia pun penasaran dengan sosok wanita yang menjadi istri kedua Dhani. Jadi ada lagi, siapa? Kata Andre penasaran. Namun, pertanyaan Andre tidak dijawab Ari Lasso dan Ahmad Dhani. Mereka langsung mengalihkan topik pembicaraan. Oke guys, nah itu tadi adalah berita dari Ahmad Dhani yang sebut bahwa Mulan Jameela bukan istri keduanya.